Եվ Սերժ Դեմբելե եզրափակել է ակը արագությունը միացրել Դեմբելեն արվածում է Դեմբելե Berikut sosok Serges Debel, bomber house goal yang dikaitkan dengan Persebaya Surabaya, sampai jadi rebutan bonek dan Jackmania. Sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Persebaya masih dalam perburuan striker asing house goal di bursa transfer musim ini, setelah beberapa pemain andalan di posisi penyerang sama-sama hengkang akhir musim lalu. Mulai dari Bruno Moreira pemain asal Brazil, Thais Marukawa pemain asal Jepang dan striker lokal Kawakan yang juga ikut hengkang yaitu Samsul Arif Munif. Kabarnya sejumlah pemain sudah dikaitkan dengan klub yang bermarkas di Gelora Bung Tomo, GBT, tersebut, mulai dari William Akio, Weslem Junior, Alexander Rakic hingga yang terbaru adalah Serges Debel. Siapa Serges Debel yang namanya tiba-tiba muncul dan dikaitkan dengan Persebaya Surabaya ini? Sosok Serges Debel. Serges Debel adalah striker asal Pantai Gading yang kini sedang dikaitkan dengan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Melansir Tribun WoW, bonek dan Jackmania, pendukung Persebaya dan Persija, memenuhi kolom komentar di Instagram pribadi milik Debel Serge @theblessage pada Jumat, tanggal 22 April tahun 2022. Serges Debel mengunggah momen dirinya sedang merumput bersama tim kasta tertinggi Liga Armenia, yakni Pyunik Yerevan. Pada unggahan tersebut pendukung Persija Jakarta, Jackmania memberikan komentar. Jackmania meminta Serges Debel untuk gabung Persija Jakarta. Supporter Persebaya Surabaya, bonek tak mau kalah demi mendapatkan Serges Debel, bonek juga ingin Serges Debel berseragam Persebaya Surabaya. Jackmania dan bonek rupanya terpukau dengan torehan gol Serges Debel. Serges Debel mampu mengoleksi 20 gol dan 4 asis dalam 22 pertandingan. Tak hayal jika Jackmania dan bonek ingin tim kesayangannya punya mesin pencetak gol seperti Serges Debel. Patut ditunggu akankah Persebaya yang mendapatkan tanda tangan Serges Debel atau sebaliknya Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta yang akan mendapatkan tanda tangan Serges Debel.